Hello, what's up guys? Kembali lagi di channel White X Gaming. Oke, di video kali ini gue bakal narik pasir menggunakan mobil truk dump truck ya. Ini truk apa nih guys? Ya, mirip dengan mobil pusu ya itu. Oh, di belakang sana ada mobil pusu tuh yang warna oranye ya. Tapi gue mau coba pakai yang ini. Mobil apa nih ya? Pokoknya dia itu KFDL apa apa itu ya namanya, lupa gue. Pokoknya keren dah mobilnya. Di dalam ini ada apa namanya, kipas ini guys tuh. Ini ada kipas angin ya, nyala kipas ini, keren. Terus selain itu spionnya juga tuh terlihat fungsi, tapi sebenarnya itu nggak fungsi guys. Ya memang sudah dimodifikasi ya dari modernya. Nah ini mobilnya guys, keren juga nih. Sekarang kita mau narik pasir di map A1, level A1 ya. Ini lumayan keren mapnya. Map apa namanya ya, cuman di folder itu gua download namanya tuh level A1 ya. Oke, sebelumnya dulu gua pernah pakai map ini. Waktu gua pertama main game Spin Tires pakai mobil Cold Diesel ya, gua pernah pakai mobil ini ya, tapi mobil ini pakai map ini, tapi gua belum sempat masuk sampai ke dalam sana. Oke, kita isi bahan bakar dulu ya, full. Oh, di sini jadi ada objektif nih sebelah kanan ini ya. Ini untuk numpahin muatan, tapi kayaknya nggak bisa ke kapal itu kayaknya. Dan sekarang kita bakal ke tempat ambil batu atau pasir ya. Kita coba aja ke sana. Kalau dia batu, kita muat batu dulu. Soalnya ada 3 pilihan nanti itu di lumber itu ya. Kalau untuk mobil truk biasa dia bisa muat kayu, kalau dump truck ini bisa muat batu dan pasir. Jadi kita coba ke sana ya. Kita mau muat yang ada di sana. Nah nanti kalau bongkar muatannya bisa di mana aja, yang penting ada objektif. Nah di sini nih, samping sini ada objektif ya. Oke, lanjut pak. Nah ini mapnya ada pulau-pulau gini ya guys, dipisah-pisah ya. Terus ada ini penyeberang aja, ini ada airnya ya. Nah di depan sana ada mobil tuh, kayaknya perlu di unlock ke mobil ya. Oke lanjut. Nah ini oke, mobilnya udah kita unlock ya. Nah ini guys, lumbernya tempat kita muat ya. Kita muat apa nih? Ini sini semua kayu, di sini terlihat kayu, tapi kita bisa muat. Nah ini batu guys tuh. Jadi ini isinya batu split ya. Ini gua nggak ngerti nih cara naikin dumpnya, ini bisa nggak nih? Kayaknya tuh nggak bisa guys. Ini fungsinya apa ya? Nomor 3, nomor 4 ini gua nggak tahu fungsinya apa. Tapi kalau nomor 6 ini buat buka pintu ya. Ini apa nih? Coba kita lihat ya guys. Nomor 3 ini nggak bisa. Nomor 5, aduh lihat juga nih. Oh nomor 6 ini buka kap atas tuh ya, bisa dibuka ya. Apa nama itu, sunscreen apa nggak tahu apa namanya. Terus nomor 7 ini buat kap mesin ya, tuh kap mesin ini bisa dibuka guys. Nomor 8 buka pintu. Nomor 9 kacanya bisa diturunin tuh, keren ya. Oke, sekarang kita coba kamera first person sambil kita bawa muatan ke objektif ya. Ke objektif. Nah, ini dia. Kamera first person ya. Ini setirnya di sebelah kiri ya, ya. Bukan sebelah kanan ya. Ini buatan mobil luar ini pasti. Iya. Tapi gua pernah lihat, aduh, kena damage. Apa ini? Oh, batu di sini. Batu kayu. Gua pernah lihat ini di Steam. Yang bikin orang Cina punya, orang Cina apa orang Jepang nggak tahu gua. Oh keren nih guys, kita mau bongkar di tempat sana aja tuh, di objektif dekat sini ya. Oke. Oh mobil setinggi ini kena danger weather juga ya guys. Oh oke lanjut. Ini giginya ya otomatis, yang ngoper-ngoper sendiri. Sebenarnya kita bisa bikin manual, kita yang ngoper ya. Tapi ini gua bikin otomatis aja biar enak. Waduh, kena damage. Kena damage ya. Oh, duluan ini pak. Oke. Nah, ini kalau kita unload, kita dapat 2 poin nih. Tahu fungsi poin ini untuk apa? Waduh, lupa gua. Ini kemudian tadi kita coba ini ya. Angkat dump truck-nya kayak masih. Teman-teman yang tahu cara ngangkat dump truck-nya pakai tombol apa, gua nggak tahu ya. Nanti komen aja di bawah buat temen-temen yang tau. Ini gua tadi coba nggak bisa soalnya. Tapi sekarang kita coba aja sekali lagi buat muat.
Gak tahu nanti muatannya apa, karena cuma lumber cuma ada di sini ya, cuma ada satu di map ini lumbernya, bukan sini. Tapi objektifnya ada banyak. Nah sekarang kita coba muat lagi tuh. Biasanya kalau habis batu itu dia kalau nggak tanah pasir guys. Ya kita coba lagi ya. Ini kita pakai first person lagi. Oke, ini kamera interior ya. Oke, kipasnya nyala guys. Sip. Saya semuatan dulu ya. Nah ini apa nih? Nomor 3 ini bisa nggak? Oh nggak bisa nih. Current truck can carry this load. Artinya apa guys? Mau ngerti ya? Kayaknya harus membutuhkan apa gitu. Kalau yang ini juga nggak bisa. Jadi kita masih cuman bisa muat yang pertama aja guys. Ini yang batu tadi ya. Coba kita nanti bongkar di dekat sana ya. Dekat pelabuhan tadi ya, ke kapal tadi ya. Oke. Lumayan berat nih kayaknya muatannya karena muat batu guys. Tuh. Kalau nggak diaktifin single coba. Alunya ya. Ini gua nggak aktifin. Jadi apa? Kuat banget ya guys, ini nggak pakai all wheel. Oh, ampuh termasuk ya mobilnya. Oh my god. Ini nggak pakai all wheel nih. Kalau pakai all wheel lebih ganas ini mobil. Ini sama truk Fuso itu yang gua biasa pakai yang oranye itu, kayaknya lebih ganas yang ini guys. Ya, truknya. Nah ini ada air lagi, jadi kita dua kali nyebrangin sungai ya kalau mau ke lumber. Tuh, nanti di depan ada kapal itu, kita coba di sana ya, bongkar ya. Oke, putar pala di sini. Nah ini jalannya agak bergelombang-gelombang ya guys. Oke, kita coba bongkar di sini guys. Kan ada objektif nih di bawah sini. Oh aneh, objektifnya di bawah sini ya. Di air ini tenggelam kan? Wes, set man. Oh enggak aman ya. Tuh gue guys, ini kalau tenggelam di sini gimana naikinnya coba? Oke, ini kalau kita unload ya masih turun ya. Coba kita pakai ini. Oke, ini enggak bisa. Ini diapain sih guys? Gue enggak ngerti ini ya. Waduh, mesinnya dibuka masuk airnya, Pak. Gua nggak ngerti guys, ini kayak mana nih ya? Naikin dumpnya nih ya, coba kita drop. Oh kalau di drop, ya kayak buang kayu gitu guys. Tuh, naik lagi ya coba nih, pakai DLDS-nya api. Tuh nggak bisa guys, sama aja ya. Ini gua nggak ngerti atau ada pluginnya untuk naikin dump truck ya, nggak tahu gua. Buat teman-teman yang tahu, silahkan komen aja ya. Gua ini baru pertama pakai mobil ini ya. Ini bagus guys ya mobilnya nih. Tuh. Sudah kita unload aja ini di sini ya. Oke. Kita kelar dapat 2 poin lagi di sini ya. Oh my god, ini kalau nggak pakai all wheel dia keplater nih. Masa kita aktifin all wheel-nya ya. Oh, langsung kuat ya. Oke guys, ini lampunya nyala ya, lampunya kedip-kedip nih, lampu sennya apa lampu apa ini tadi itu. Sekarang udah nggak kedip-kedip lagi nih. Oke, lampunya hidup ya. Nah, kita sampai sini aja muatnya, muat batu tadi ya. Nanti kita bakal lanjutin pakai mobil truk Fuso yang oranye tadi. Kita nanti bakal muat ini aja, muat pasir. Ini bisa kalau muat pasir ya, pakai mobil yang oranye itu. Karena kita balik lagi ke garasi naruh mobil ini, kita bakal jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa tuh like, comment, and subscribe channel. Hello, what's up guys? Kembali lagi di channel White X Gaming. Oke, di video kali ini gue bakal narik pasir menggunakan mobil truk dump truck ya. Ini truk apa nih guys? Mirip dengan mobil Fuso ya itu. Oh, di belakang sana ada mobil Fuso tuh yang warna oranye ya. Tapi gua mau coba pakai yang ini, mobil apa nih ya? Pokoknya dia itu KFDL apa-apa itu ya namanya, lupa gua. Pokoknya keren dah mobilnya. Di dalam ini ada apa namanya? Kipas ini guys tuh. Sini ada kipas angin ya, nyala kipas ini. Keren. Terus selain itu spionnya juga tuh terlihat fungsi, tapi sebenarnya itu enggak fungsi guys. Ya